ini rumah atau istana ya. Mungkin hampir 300 meteran rumah, ukuran rumahnya. Tuh ini kayak istana, ini kayak gaya Eropa. Ya, apa kabar Zulzolnar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Kali ini kita ada di pertigaan Cibaduyut, Mekarwangi, Singgasana ya. Kali ini saya mau jalan-jalan di sekitar kota Bandung karena minggu-minggu ini sering udah masuk hujan ya, jadi tiap hari sering hujan. Mau touring keluar kota, takutnya jalannya longsor gitu, karena kan kalau hujan daerah-daerah di pinggir-pinggir kota itu kan daerah perbukitan biasanya suka longsor ya. Jadi kali ini saya mau ngajak jalan-jalannya di dalam kota aja sambil ngeliat lokasi-lokasi yang unik ya, yang ada di kota Bandung, biar Anda yang ada di luar kota Bandung bisa ngeliat kondisi dan suasana kota Bandung ya. Kita ini posisi ada di pintu masuk Singgasana Pradana. Ini salah satu perumahan elit juga ini di Bandung. Di sini Singgasana Pradana. Ini salah satu perumahan elit di kota Bandung. Suasananya bagus ini. Perumahannya terkonsep ya. Ini dari pintu masuk aja, gerbang pintu masuk. Kalau ada Palem Raja udah saya pasti suka ini perumahannya, pasti elit ini. Ini di sini suasananya asri. Biasanya kalau sore-sore banyak yang motor-motoran di sini, bocil-bocil yang pada nongkrong di sini. Ini kita masuk lagi ke portal yang kedua ya. Ini kalau nabrak portalnya ini didenda 1.750.000. Kamu harap lapor. Ini di sini rumahnya gede-gede. Wah, enak di sini untuk motor-motor olahraga pagi. Ini bisa dilihat. Si bangunannya itu gede-gede ini. Ini rumah atau istana ya? Mungkin hampir 300 meteran rumah, ukuran rumahnya. Tuh ini kayak istana, ini kayak gaya Eropa. Ada juga yang tipe minimalis ini. Terus ini rumahnya gede banget. Di depan ada yang kayak istana Eropa. Terus gede banget ini. Rumahnya gede banget. Kita coba sekarang memutar. Tuh,
jalannya bagus ini rumahnya. Wah, rumahnya ada yang minimalis, ada yang bergaya Eropa. Ini kayak rumahnya gede banget ini, putih. Kalau saya sukanya tipe-tipe minimalis ya, minimalis tropis. Ini rumahnya bagus di Hook, ini tipe minimalis, warnanya coklat, bagus, saya suka. Mungkin harganya udah di atas 5 eman. Ini salah satu perumahan elit kota Bandung. Ya, kita keluar lagi. Saya cukupkan sekian jalan-jalan di perumahan elit kota Bandung. Ini kalau nabrak portalnya, ini didenda 1.750.000. Ini dulu bekas golop ya, tapi dialih fungsikan jadi perumahan. Soalnya dulu ada pas pagar-pagar buat golop, biar bola golopnya biar nggak loncat keluar, kena tiang listrik, jadi dialih fungsikan. Saya ucapkan terima kasih jalan-jalan di perumahan elit Singgasana. Kita keluar lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.